Boboy, sudah sembuh? Maafkan aku ya, Upin, Ipin, Boboy. Boboy, kita gagal menyembuhkan Boboy. Kita bakalan lanjut lagi, guys. Mana nih botak nih? Botak mana nih? Ah, ini dia, guys. Tolongan kita di kampung dulu ya, Naruto. Ipin ngapain tuh? Kita bakalan coba jenguk Ultraman nih. Ultraman, Bobo Boy. Karena kemarin tangannya pitus. Apa namanya? Putih. Ya, pokoknya di jepit pintu mobil, teman-teman. Dan hari ini kita mau jenguk dia. Dan untuk kalian yang belum like video ini, silahkan like dan juga subscribe channel Bleed ini berikan belum, dan lonceng notifikasinya dinyala semua ya. Oke teman-teman, wih mantap nih. Sekarang kita bakalan coba jenguk Bobo Boy. Kamu ikut Ipin? Hah? Mau jenguk Bobo Boy? Aku ikut. Nah gitu dong. Ayo kita bakalan bawa makanan juga ya guys ya, supaya Bobo Boy tidak kelaparan di sana teman-teman ya. Wih semangka. Oke kita bawa semangka. Apalagi ada di sini? Ayam belum dibakar. Ada lagi nggak di sini? Aduh belum ada guys. Jadi kita bakalan coba open ayam. Tidak mau di oven ayamnya, anjir. Coba pakai oven yang ini deh ya. Ini start. Mau gak sih? Gak mau, kocak. Gak mau ayamnya di start. Oh ada daging guys. Nah ada daging ini. Oke kita bawa ini aja. Yang lain kita taruh dulu ya teman-teman ya, biar gak banyak tas kita gitu loh guys. Oke seperti ini. Diamond kita taruh. Roti kita taruh. Ini. Nah ini guys, kita kasih dia makan makanan yang lezat dan bergizi, seperti susu, roti dan daging guys ya. Oke yuk kita langsung ipin. Kita bakalan coba langsung menuju ke rumah sakit pakai motor ya. Ini ada motor kemarin, nggak tahu siapa yang punya motor. Ipin, kau tahu siapa yang punya motor ini? Nggak tahu emangnya kau dapat di mana, Upin? Nggak tahu, kemarin ada yang naruh di sini, kita pakai ini aja ya. Mau? Wah boleh. Ayo kita pakai motor ini aja. Mantap, kita bawa motor. Bisa boncengan Ipin? Bisa? Bisa boncengan nggak? Nggak bisa boncengan, Upin. Cuman bisa sendiri aja ini. Wah, kalau gitu ya udah kita jalan kaki aja. Oke, kita bakalan coba pergi ke rumah sakit untuk menjenguk si Bobo Boy, teman-teman. Oke, lewat sini. Apakah ada orang? Tidak ada, guys. Kita lanjut lagi. Lewat sini, Upin. Lewat sini. Oke, guys. Kita bakalan langsung menuju ke rumah sakit atau kita belanja di KFC. Aduh. Upin, kau bawa diamond nggak? Aku nggak bawa diamond, Upin. Emang buat apa? Wah, tadi aku mau beli ayam KFC atau McD, tapi karena nggak bawa diamond, aku juga nggak bawa diamond. Ya udahlah, nggak usah lah pakai. Kita juga sudah banyak bawa makanan, teman-teman. Ya, oke. Okay. Kita ada di bagian sini. Ih, apa ini? Wow, siapa nih punya alat-alat? Punya Kevin? Bukan punya aku. Wah, ya udahlah, biarin aja siapa tuh punya alat-alat motor itu, guys ya. Oke, kita bakalan coba cari Pin. Nah, sus. Gimana Bobo Boy? Hah? Bobo Boy? Nanti lagi sebentar dia mau dioperasi. Kalian tidak boleh jenguk dulu ya. Wah, tidak boleh jenguk? Kenapa? Soalnya dia harus disteril dulu. Nanti dia mau dioperasi. Oh gitu. Aku bawa makanan, sus. Kalian bawa makanan ya? Ya udah, makanannya dititip di sini aja. Oh, boleh gitu ya. Oke, ini sus ya, ini dan susu 2 biar kuat tulangnya, guys ya. Oke. Nah, nanti kasih ke Bobo ya. Oke. Kalian tunggu di luar ya. Lagi sebentar aku mau operasi Bobo Boy dulu. Oke, sus. Ipin, kita tunggu di luar. Kita bakalan tunggu di mana ya? Di Indomaret aja dulu ya. Sambil belanja kita duduk di sini dulu, Ipin. Ipin, Ipin. Oh, ini dia. Kita tunggu di sini aja ya. Kalau duduk di sini, aku jadi pengen belanja, Upin. Wah, emang kau bawa uang? Nggak bawa. Ya udah duduk aja di sini. Nah, duduk sambil nunggu si Bobo Boy dioperasi, teman-teman. Hah, sekarang waktunya aku harus operasi tangan si Bobo Boy. Aku harap operasinya lancar.
Sus, apa yang terjadi dengan tanganku, Sus? Aku tadi dengar Upin dan Ipin kesini. Ya, tadi Upin Ipin kesini bawain kamu makanan, Bobo Boy. Kamu udah siap dioperasi? Sudah, Sus. Kondisiku sepertinya makin buruk ya. Aduh, kita operasi dulu aja ya, Boboy. Biar kamu nanti tangannya bisa sembuh lagi. Oke, Sus. Aku harus gimana nih? Kamu duduk aja ya, tenang. Operasi ya. Udah 6 jam berlalu nih. Iya nih. Apakah Bobo Boy sudah berhasil dioperasi ya? Tangannya udah sembuh belum ya? Aku gak tahu. Mana susternya ya? Belum keluar guys. Kalau susternya belum keluar. Dia. Wah. Sus, gimana sus? Apakah Bobo Boy sudah sembuh? Maafkan aku ya. Upin, Ipin, Boboy. Boboy, kita gagal menyembuhkan Boboy. Dan dia sudah meninggoy. Maafkan aku ya. Hah, apa sus? Wah, susternya menangis. Jadi Boboiboy? Hah? Boboiboy meninggoy. Boboiboy meninggoy, Upin. Boboiboy meninggoy. Wah, gimana nih sus? Kok bisa gitu? Ya, tadi pas dioperasi dia lemas, kemudian meninggoy. Waduh, gimana nih teman-teman? Boboy meninggoy. Kita sudah menunggu dia operasi, tapi dia meninggoy. Oh my god. Oke lah teman-teman, kita bakalan coba urusin dulu rumah sakitnya supaya Boboy bisa langsung dimakamkan ya. Dan untuk kalian yang belum like video ini, silakan like dulu di bawah, karena satu like sama dengan satu doa buat Boboy teman-teman. Sampai jumpa di video besok. Dadah.